bisa berfoto bersama dengan tamu dengan kita di pagi hari ini. Di siang hari ini, sebenarnya udah siang gitu ya. Baik, beri tepuk tangan untuk SD Negeri Tempelan Blora. Ya, dari pasukan pengibar bendera dan juga disusul pasukan drum band dari SD Negeri Tempelan. Dan nantinya juga akan ada persembahan tari dari SD Tempelan dengan menampilkan tari sate yang merupakan tari kreasi baru dari SD Negeri Tempelan dengan peraga tarian anak-anak yang akan membakar sate yang merupakan salah satu bentuk dari kewirausahaan sebagai wujud implementasi merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dikolaborasikan dengan Riset Barongan Blora yang diperagakan oleh siswa-siswi dari SD Tempelan Blora. Kutom Blora, Kuto Sate. Orang Barong, Ora Rame. Barongan, Yo Blora. Dan selanjutnya tentunya masih ada tema Lestari Hutanku, Lestari Lingkunganku. Juga diambil oleh SD Negeri Tempelan Blora. Dimana kita masih menyaksikan untuk rangkaian rombongan pawai yang begitu panjang ya dari SD Tempelan ini, terlihat dari kostum adat. Baik, ini untuk displaynya tari sate ya. Tari kreasi baru dari SD Negeri Tempelan. Baik, inilah SD Negeri Tempelan Blora. Wujud implementasi Merdeka Belajar, bentuk dari praktek kewirausahaan oleh Kementerian Pendidikan. Baik, selanjutnya juga ada tarian barongan. Jangan lupa nanti foto bersama dulu ya. Oh ya. Yeah. Mas Bambang hati-hati. Mas Nurdin juga hati-hati. Detik lagi. Itu ada sate dewa. Pak kepala sekolahnya Pak Sarwo ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sate ayam dewa.
Ini yang jual cakep banget ya. Ya, terima kasih Bapak. Dodolan yang karnaval. Di suasana pawai kemarin. Alah, icip-icipnya. Aduh ya Allah, yang dapat dua, lumayan. Wah, bau satenya dia. Kita yang belum sempat sarapan jadi lapar ya. Yang belakang yang kebauan sate kan dia. Aduh. Mas Bipo sih cinta selingi teman-teman. Selanjutnya dari B2, dari SLB Ceria Mandiri Blora. Baik, ini dia dari SLB Ceria Mandiri Blora yang menampilkan tari kreasi. Betul. Siswa-siswi yang menampilkan tari ini merupakan peserta didik yang berkebutuhan khusus dari siswa tunarungu, autis, tunagrahita, dan juga Down syndrome. Tapi meskipun mereka